Alhamdulillah lumayan banyak klien-klien yang hubungin untuk minta info mengenai asuransi kesehatan, macam-macam sih. Alhamdulillah banyak. Kalau yang hubungin banyak, terus ya macam-macam ya, ada yang jadi, ada yang enggak. Terus kita juga alhamdulillah aku dapat beberapa klien yang sudah jadi klien aku. Awal-awalnya sih mereka hubungin minta info mengenai asuransi kesehatan yang biasa. Which is yang seperti rawat inap. Tapi setelah kita ketemu, saya kasih informasi untuk mengenai yang lain-lain, untuk program yang lain, alias alhamdulillah mereka closing juga untuk yang TAPRO. Ada beberapa, ada juga yang bayar langsung single premi, ada yang bulanan, ada yang lumayan lah ininya kliennya yang aku dapat. Iya, menurut aku sih iya, sangat membantu ya. Jadi menambahkan. Iya. Tapi yang terpenting kita sebagai agent juga harus rajin nulis di webnya kita supaya orang juga ngelihat apa sih sebagai agent asuransi itu apa aja sih kegiatannya. Sebenarnya kita juga nggak melulu jualan asuransi apa. Kita juga ada kegiatan yang lain seperti olahraga. Tapi kan ada hubungannya juga, olahraga itu penting karena untuk kesehatan. Kesehatan penting juga, ada hubungannya juga dengan asuransi. Udah. Nanti siang aku mau ketemu, insya Allah closing 2 nih, ibu sama anak. Kalau bisa sih trafficnya dibanyakin buat agent-agent. Jadi seneng sih kita, jadi bisa dapet calon-calon agent baru dari sini. Calon agent juga sama calon nasabah ya.